bikin sate. Sate. Kita bakar sate guys di dalam hutan. Ini lagi. Ini gak lama. Mana sih bisa? Goreng itu. Tidak dikasih minyak deh. Tidak. Ini dia punya minyak kakak. Kaita. Kaita minyak. Per ini si oles. Para ini sate. Sengoles. Ayo sudah selesai. Para kita pada bumbu tuh. Oh iya sudah, pasti campur. Ini kakak yang. Itu para apa? Yang kalian kak masuk ke kami. Ini cita dia bawa ulekan ke sini, ini bikin apa? Hai Pinkers, welcome back to my YouTube channel. Di videoku kali ini aku mau jalan-jalan dari kota Ambon. Kita nyebrang di salah satu pulau, kurang lebih sekitar dari Tulehu itu kurang lebih sekitar 30 menit ya. 30 menit ya Pak, ya. Dari sini kurang lebih 30 menit guys. Dari Tulehu kita mau menuju ke pulau, tapi kita lewat Kailolo, jadi nanti dari Kailolo kita lewat darat menuju ke pulau. Yuk guys, ikuti terus perjalananku ke pulau. Di Kailolo. Nah, ini situasi pelabuhan sepit di Kailolo. Thank you.
samping jalan. Ini lempar bijinya. Ambil di sablah, ini di sablah. Udah tua ini soalnya. Kuning. Halo? Ini biar di hutan ada sinyal. Iya, kalau di sini sinyal full. Sinyal full. Mari ke Yudi. Mari ke. Mantap. Iya, dong. Udah pola-pola. Sementara dulu guys. Hai guys, sekarang kita mau ke hutan, mau makan durian langsung dari kebun yang jatuh dari pohon. Oke, ikuti terus perjalananku. Share dan subscribe. Dukung terus Pink Anchor TV. Terima kasih. Mas-masan guys, ini perjalanan menuju ke kebun durian, dan di sini biarpun di tengah hutan guys, tapi ramai sekali. Setiap hari saling bersahutan. Tuh lihat di sana ada apa, kalau di sini bilangnya walang-walang. Hui! Tuh guys, ramai sekali kan guys, biarpun di tengah hutan tapi ramai seperti di kampung guys. Kalau setiap musim panen durian atau panen cengkeh dan pala ya, yeah. Di hutan itu paling ramai guys. Yuk, ikuti terus perjalananku guys. Oh kayaknya ini kuat
Enggak kuat. Bisa tuh. Bisa. Untung terap masih terang. Jadi tidak licin. Alhamdulillah hari ini sengujang. Lan. Alhamdulillah kakak Ocha hari ini sengujang. Alhamdulillah jadi jalanan akan kering. Lan. Kemarin kata Natan tuh peci. Lane jaringannya 2-2 5-5 kali. Bocil FF. Bocil Free Fire. Dapat jaringan situ. Iya. Dapat ganti naik. Ini namanya ponsing. Ganti nama nanti. Di tempat itu bukan ponsingnya namanya, bukan. Cuma om kasih nama dia. Kakak ini percaya kalau itu namanya ponsingnya. Kakak ini percaya kalau itu namanya ponsingnya. Enggak, di tempat tempat camp di atas juga ada. Tempat buka tenda nanti ada. Di 4G malahan. Iya, di situ aja. Udah. Tanah rata. Nanti saya sama Abang nanti temani di situ pakai hamuk. Uh-uh. Karena besok baru tendanya nyampe ke sini. Iya. Enggak ada hamuk satu lagi. Hamuk 3 di sini. Oh, okay. Jadi santai. Oh, kalau Om duduk di situ. Itu aja, pindah pisau itulah Om duduk di situ. Atau duduk dalam aja boleh. Itu licin, Om. Gitu ke bawah sana apa nih? Cuman tunggu. Iya betul. Ada itu. Iya, ringan cuman Abang. Ada bawah sana, Bu. Besar cuman Abang ambil beta punya itu Abang ya. Di sini awas licin loh. Kayunya licin. Iya, kayunya licin. Hati-hati, Kak. Ini kan ini. Katong dua balik lah. Sampai kan. Sabar, sabar. Itu masih bisa dapat lihat tuh, cek kan? Hah? Ah, ada HP tuh? Kan kita semua HP bareng saya kena kantin deh. Oh, mau bawa ini? Jangan lagi, masih tarang tuh? Kita bawa itu suram. Nanti kita tarik. Nanti dia bawa apa? Nanti kan dia balik dan sentar. Oh, berarti harus pakai itu, cek. Berkelahi, ayo. Nah guys, ini cara tradisional untuk menghidupkan api dengan cara ditiup pakai bambu. Kalau di keluarganya Riko, Riko laki-laki satu-satunya. Kalau di keluarganya saya, ini perempuan satu-satunya. Perempuan satu-satunya. Paling bungsu juga. Paling bungsu juga. Itu par siapa? Rame guys. Apa yang bawa kamu? Macam-macam. Ini bukan kue nih kak? Kue nih toh kakak ini. Dia paksa beta lagi. Serius ini? Kayla ikolai. Kok serius apa kak? Karung ini? Itu nanti kan ambil itu dong. Maksudnya karung ini dia tipis sih. Pakai alas parang dong. Sarungan. Apa namanya? Pakai kettle pot saja. Bro. Mahal momen-momen yang langka. Bawa senter kecil. Ayo nanti saya bajang headlamp sih tau. Abang ya nanti kasih senter kecil pada aku. Kan nanti ya bang, siapa? Nah guys, ini aku lagi mencoba menyalakan api dengan cara tradisional dengan pakai bambu ya ini ya, pakai bambu. Tuh guys, lihat. Aku nambah senter di. Kamu? Ambil senter kamu? Enak ya kalau pakai bambu begini. Bedis di mata. Cuman 20-25. Satu pohon. Satu buah. Dalam buahnya itu susunan ininya, bijinya ini. Sekarang itu berbuah tidak dia? Kalau ada kita beli itu. Saya belum. Belum sudah habis. Sudah habis. Yang di tetes apa punya itu juga tuh, tetes apa? Yang di lamur ini. Tetehukul. Tetehukul kan? Guys. Akan bawa malam di hutan.
itu untuk parewa cuma ninggal itu buat makan durian langsung yang jatuh dari pohonnya. Iya, kebun duriannya kita, guys.